Assalamualaikum semua. Bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal netizen akhirnya dapat jumpa lelaki yang berani sound balik Mas Idayu dulu masa uji bakat. Semenjak kontroversi yang melibatkan penyanyi Sisi Iman bersama penyanyi dandut terkenal Mas Idayu yang lantang mengkritiknya ketika persembahan bertemakan tradisional di pentas program Family Duo pada minggu ke-6. Pelbagai video lalu diungkit kembali oleh netizen di media sosial. Termasuklah sebuah video yang memaparkan seorang peserta lelaki yang tidak gentar mengkritik Mas Idayu ketika uji bakat Mentor Legend 2014 telah mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Setakat nak bising-bising, baik tak payah. Dalam pada itu, di TikTok, video uji bakat Mentor Legend 2014 melibatkan Mas Idayu dan seorang peserta malah tular semula. Pastinya ramai yang masih mengingati situasi tegang saat mereka berdua berlaga mulut. Kesabarannya meletus kerana dianggap tak boleh menyanyi dan pekak nada. Justru pemuda bernama Sofian berani melawan semula juri penilai berkenaan. Saya dengar macam biasa je. Akak cakap suara orang tak sedap. Suara akak sedap ke? Akak nyanyi sedap ke? Semua tak sedap. Ingat dia nyanyi sedap ke? Macam dia nyanyi okey sangat. Suruh dia perbaiki dirilah kalau nak cakap orang tak betul. Kak Mas Idayu, awak tak layak jadi mentor. Sekurang-kurangnya, ajalah slow-slow. Ini setakat nak bising-bising, baik tak payah. Semua tak kena. Pun begitu, selepas diselidik oleh netizen baru-baru ini, akhirnya akaun TikTok milik peserta lelaki tersebut telah ditemui dan rupa-rupanya jejaka tersebut dikenali sebagai Sofian dan dipercayai kini sedang bekerja sebagai penjual kereta. Ada yang cari ke, ha? Soalnya ringkas di ruangan caption. Difahamkan video yang tular itu dipercayai berlaku ketika Sofian berusia 22 tahun dan kini dia sudah pun berusia 31 tahun memandangkan ia telah berlaku 8 tahun yang lalu. Susulan itu menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa keterujaan mereka selepas menjumpai Sofian kerana hanya dia sahaja individu yang berani mengkritik semula kata-kata Mas Idayu. Terima kasih wakilkan kami. Abang memang terbaik. Bukan itu sahaja. Netizen turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Sofian kerana pernah menjadi wakil untuk orang ramai di luar sana yang kurang bersetuju dengan cara kritikan Mas Idayu terhadap seseorang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.